pada saat ini kami Direktorat Reserse Kriminal Umum telah melakukan tindak lanjut daripada laporan tersebut, di mana setelah laporan tersebut diterbitkan oleh Polresta Sleman, kemudian Satreskrim Polresta Sleman beserta tim opsional Jatantras Subdit 3 di Satreskrim Um melakukan upaya menindaklanjuti dengan menindaklanjuti informasi dari temuan potongan mayat tersebut. Hasilnya, tim menemukan identitas korban. Identitas korban tersebut atas nama inisial R, ya, yang bersangkutan adalah mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Kemudian dari pendalaman tim berdasarkan digital forensik, kemudian pengolahan TKP serta informasi lapangan yang didapat, kami tim menyimpulkan di Tuhan, kemudian berdasarkan kesimpulan tersebut tim mengerucut kepada terduga pelaku. Lalu hasil analisa sementara kemudian disimpulkan bahwa pelaku tersebut ada di daerah wilayah Jawa Barat. Tim opsional beserta perangkatnya melakukan pengejaran dan akhirnya kami berhasil mengamankan dan menangkap terduga pelaku. Kami informasikan rekan-rekan, untuk terduga pelaku yang kami amankan adalah inisial W. Ini warga, KTP-nya warga Magelang. Kemudian saudara RD, ini KTP-nya warga DKI Jakarta. Sampai saat ini pelaku sudah ada di Direktorat Reserse Kriminal Umum, kemudian akan dilakukan pemeriksaan intensif terkait dengan motif, kemudian perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan.